Ya, jadi teman-teman semua, secara tidak langsung yang namanya diet itu definisinya banyak, bahkan cenderung berubah-ubah atau mungkin udah mulai nambah-nambah. Nih, ya, kalau diet selama ini banyak sekali orang-orang yang punya pemahaman bahwa diet itu adalah untuk nurunin berat badan. Pokoknya, kalau yang berhubungan dengan turunin berat badan itu diet, padahal kondisi sebenarnya adalah yang namanya diet atau diet itu nggak harus nurunin berat badan teman-teman. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui atlet melakukan diet, kemudian orang yang sakit melakukan diet, bahkan ada diet untuk eh, apa namanya para anak-anak yang untuk mencegah mereka stunting itu juga melakukan diet. Kenapa? Karena yang namanya diet itu berhubungan dengan pengaturan pola makan, pengatur, pengaturan asupan makanan nah jadi kalau misalnya teman-teman masih beranggapan dengan yang namanya diet itu menurunkan berat badan uh, bisa bilang benar tapi nggak 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 sampai ke situ maksudnya ada definisinya lebih luas dari diet itu nah kalau kita bicara tentang produk diet itu malah lebih luas lagi kenapa karena udah banyak banget nih yang muncul-muncul bahasa-bahasa marketing yang berhubungan dengan produk diet jadi misalnya kalau mau turunin berat badan harus harus uh, garam Himalaya atau harus konsumsi low fat. Kalau teman-teman cek, biasanya apa? 10 makanan yang bisa bantu kamu turun berat badan. Hmm. Seakan-akan kalau nggak, nggak konsumsi makanan itu, kita nggak turun berat badan. Atau 10 makanan yang harus dihindari supaya kamu bisa eh, tetap bisa menjaga berat badan ideal kamu. Nah, itu kan bahasa-bahasa produk-produk marketing yang ngebuat kita jadi ngerasa bahwa lo wajar aja aku nggak bisa turun berat badan wajar aja aku naik berat badan karena aku makannya ini 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 dan segala macamnya nah hal ini sebenarnya teman-teman semua disebabkan karena adanya diet culture yang secara tidak langsung mempengaruhi mindset dan perspektif kita salah satu diet culture yang paling sering dilakukan dan tanpa sadar kita lakukan adalah labeling food kita ngasih label makanan do and don'ts, makan ini nggak boleh, makan itu boleh. E, kalau mau diet harus pakai beras merah, beras hitam, kalau mau e, turun berat badan tuh harus pakai garam Himalaya, harus olive oil, harus pokoknya semuanya tuh kita kasih label. Untuk makanan yang ini ini nggak boleh, kalau makan ini bisa naik berat badan, kalau misalnya makan pizza justru malah ngebuat berat badannya jadi makin naik dan segala macamnya. Nah, diet culture yang kedua yang sering kali kita lakukan adalah apa? Untuk turun berat badan harus kurangi makan. Sehingga banyak sekali orang-orang yang mengambil jalan singkat dengan cara makannya cuma sekali. Atau porsi makannya dikurangin. Atau kalorinya di, dikurangin sampai 800-900 kalori. Karena yang ada di mindset mereka adalah untuk turun berat badan sama dengan kurangi makan. Kalau nggak kurangi makan, nggak bisa turun berat badan. Padahal sebenarnya, teman-teman, kalau kita bicara tentang diet, itu banyak hal yang harus kita pertimbangkan multifaktorial untuk bisa mendapatkan berat badan yang sehat dan berat badan yang ideal. Nah itu adalah definisi diet yang sekarang. Padahal balik lagi diet itu ya pengaturan pola makan. Kan banyak banget eh, kita makan lah. Kok makannya kayak gitu katanya lagi diet lah. Emang diet harus makanan makanan tertentu? Enggak juga. Yang penting kita paham tentang bagaimana kita mengatur pola makan kita pada saat kita makan program diet. Oke. Okay? Selanjutnya teman-teman. Nah, kalau kita bicara tentang prinsip dasar diet, maka prinsip dasarnya tuh eh, kalau kita mengacu pada piramida fat loss dari Eric Helms, prinsip dasarnya adalah energy balance atau biasa dikenal dengan kalori. Teman-teman bisa searching lah tentang kalori dan segala macamnya. Intinya adalah fondasi dasar dari sebuah program diet. Itu defisit kalori. Mau teman-teman e, pakai program diet apapun, semuanya sama. Selama diet defisit kalori, teman-teman pasti turun berat badan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah program diet yang defisit kalori itu juga mengacu pada kebutuhan dan pemenuhan komposisi nutrisi? Teman-teman, termasuk makronutrisi, protein, karbohidrat, lemak, kemudian mikronutrisi, vitamin, dan mineral, terus pengaturan pola makan dan sampai di top of the top puncak dari yang namanya piramida fat loss adalah suplemen. Jangan kebalik, teman-teman. Banyak dari kita itu kebalik. Kita meletakkan suplemen itu di paling bawah, sehingga kita beranggapan bahwa kalau nggak konsumsi suplemen, kita nggak bisa turun berat badan. Padahal yang paling tepat itu adalah defisit kalorinya, pengaturan pola makannya, yang ditunjang dengan yang namanya adherence dan sustainability. Bagaimana kita patuh dan keberlanjutan program kita itu kita lakukan secara konsisten, maka kita bisa dapetin turun berat badan. Nah, pertanyaannya apakah suplemen itu eh, dilarang? Enggak, suplemen itu memang dibutuhkan. Memang dibutuhkan, teman-teman. Kenapa? Karena suplemen itu adalah zat-zat atau nutrisi-nutrisi yang kita tidak bisa dapatkan, yang tidak bisa yang tidak bisa tubuh kita produksi dan segala macamnya. Kita tetap butuh suplemen, tapi posisinya itu di paling atas. Kalau kita lihat piramida fat loss, posisi paling bawah adalah energi balance, terus uh, makronutrien, mikronutrien, kemudian nutrien timing, pengaturan pola makan baru di atasnya suplemen. Jangan suplemennya diletak paling bawah, ya. Nah, makanya banyak orang yang terjebak dengan yang namanya shortcut diet ini. Pokoknya kalau konsumsi ini pasti turun berat badan. Kalau konsumsi ini pasti turun berat badan. Kalau konsumsi suplemen tapi tidak atur energi balance atau tidak atur kalori, ya nggak akan dapetin hasil turun berat badan juga, teman-teman. Bisa turun berat badan, tapi bisa aja efek jangka panjangnya adalah sakit, efek jangka panjangnya adalah kekurangan nutrisi tertentu. Kenapa? Karena yang difokuskan hanya kalori, tidak makro dan mikro, sehingga. Saya bisa kasih tahu ke teman-teman semua yang namanya turun berat badan atau pengaturan berat badan ideal itu multifaktorial, bukan hanya tentang kurangi makan. Dan yes, memang betul yang namanya energy balance kalau mau turun berat badan defisit kalori, kalau mau naik berat badan surplus kalori, kalau mau jaga berat badan artinya maintain. Berat badan yang keluar eh berat badan, kalori yang masuk sama dengan kalori yang keluar. Nah, itu intinya adalah prinsip dasar diet yang bisa teman-teman lakukan. Pertanyaannya sekarang adalah sebenarnya yang harus dikurangi itu apa? Kalori atau makanan? Banyak orang yang kejebak dengan mengurangi makanan padahal yang teman-teman bisa lakukan adalah mengurangi kalorinya. Kenapa? Karena bisa aja makannya itu banyak tapi kalorinya tuh sedikit atau makannya sedikit tanpa teman-teman sadari kalorinya banyak. Ambil contoh satu sendok makan minyak goreng atau satu sendok makan olive oil itu let's say kurang lebih ambillah contoh 100 sampai 200 kalori teman-teman. Itu setara dengan misalnya satu buah apel yang berat badannya eh, yang berat apelnya itu kecil. Ya 100 gram atau 75 gram. Itu kalorinya sama. Nah, ketika teman-teman beranggapan bahwa kurangi makanan tanpa teman-teman perhatikan kurangi kalori, maka yang ada teman-teman makanya dikit banget, menyiksa banget, nggak kenyang, kelaparan terus, teman-teman bisa turun berat badan. Yes, betul. Tapi ya itu tadi, teman-teman tidak memperhatikan yang namanya densitas kalori atau kepadatan kalori. Di mana eh, kepadatan kalori ini, kalau kita lihat 500 kalori dari minyak, 500 kalori dari lemak, 500 kalori dari daging, 500 kalori dari buah-buahan dan sayur-sayuran, dan 500 kalori dari eh, karbohidrat, itu beda-beda, teman-teman. Tingkat kepuasan pada saat kita makan. Ya? itulah sebabnya yang teman-teman harus mulai tanamkan sekarang adalah mengurangi kalori bukan mengurangi makanan, nah, itu ya. Jadi kurangi kalori bukan kurangi makanan. Ya jadi eh, nggak masalah nih kalau misalnya kita ini makannya banyak, ya nggak masalah kalau kalorinya kita tahu kalorinya masih dalam kondisi defisit. Nah jadi pentingnya adalah kita memahami bahwa yang namanya kalori dan makanan itu adalah dua hal yang berbeda. Yes, memang betul, makanan punya kalori. Tapi tidak semua makanan itu punya kalori yang sama. Ha. Ya, teman-teman, semua. Oke, okay, next-nya berikutnya adalah, sebenarnya kalau kita bicara kalori, itu ada dua strategi yang bisa kita gunakan, teman-teman. Yaitu tracking strategi, di mana kita menghitung, mengukur, pokoknya kuantitatif lah, semua kalori itu kita presisikan satu harian dan segala macamnya. Atau yang non-tracking strategi. Non-tracking strategi itu apa? Non-tracking strategi itu adalah ketika kita uh, mengkualifikasi meng uh, membuat bukan membuat secara terukur teman-teman. Tapi kita menciptakan kebiasaan untuk aware dengan apa yang kita makan. Itu non-tracking strategi. Ambil contoh misalnya kalau untuk tracking strategi untuk tahapan menghitung kalori, teman-teman bisa mulai dengan yang namanya food journaling. Food journaling banyak contohnya. Teman-teman bisa uh, searching aja di Google food journaling. Bahkan teman-teman bisa buat dengan yang sederhana. Atau teman-teman bisa uh, Melakukan pencatatan kalori harian, teman-teman. Apa yang teman-teman makan dan segala macamnya? Kenapa butuh food journaling? Salah satu alasannya adalah supaya kita sadar kita tuh makan apa aja seharian itu, kita tuh minum apa aja seharian itu. Bahkan ada food journaling yang ngasih keterangan "what you feel", "emotion", misalnya, teman-teman tulis, teman-teman makan "silver queen" emosinya apa pada saat senang, pada saat sedih, atau lagi kondisi stres, teman-teman bisa catat. Nah, food journaling ini penting banget, teman-teman. Penting banget supaya teman-teman bisa aware dengan apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman makan, apa yang teman-teman minum seharian. ya. Atau teman-teman bisa menggunakan kalori awareness. Kalori awareness itu belum dihitung. Kalori awareness itu hanya memperkirakan, oh, hari ini saya makan ini makan gorengan, makan sosis, makan apa segala macam itu teman-teman aware, teman-teman bisa pilih antara makan gorengan dengan makan buah mana yang teman-teman pilih? teman-teman makan buah kenapa? karena teman-teman aware kalori gorengan lebih banyak dibanding kalori buah-buahan itu namanya kalori awareness barulah kalau teman-teman udah mulai namanya food journaling teman-teman udah aware dengan kalori baru teman-teman pakai kalori tracking pakai aplikasi atau pakai hitung Timbang berat badan, eh, timbang berat badan, timbang berat makanannya, itu kalori tracking teman-teman. Kalau teman-teman udah expert di kalori tracking, menghitung kalori, barulah teman-teman bisa mulai dengan yang namanya makro tracking. Teman-teman hitung komposisi harian karbohidratnya berapa, komposisi proteinnya berapa, komposisi lemaknya berapa. Tapi kalau teman-teman belum pernah melakukan food journaling, saya sarankan coba dulu food journaling daripada teman-teman udah ribet banget ngurusin hitungan kalori dan segala macamnya ya ribet banget mending teman-teman mulai menciptakan kebiasaan dengan food journaling dulu sehingga teman-teman aware oh kemarin saya makan pecel ya ampun saya jam 9 ada makan pecel eh jam 12 pesan lagi KFC ya Allah itu salah satu contoh food journaling teman-teman <laughs> supaya, supaya kita sadar apa yang kita makan banyak orang yang lupa saat makan tapi ingat saat timbang itu tuh ya. berikutnya adalah non-tracking strategi non-tracking strategi itu banyak contohnya teman-teman bisa pakai piring makan model T teman-teman bisa pakai patokan telapak tangan hand portion ya ini protein karbohidrat terus sayur-sayuran terus uh, bisa lemak terus ini segini tuh untuk kalau saya nggak salah untuk e, minyak saus kecap dan segala macamnya, nah itu salah satu contoh dari hand portion. Tapi kelemahan hand portion adalah dia nggak bisa mengukur kuah, kan nggak mungkin teman-teman aduk sup, <laughs> sup segini, <laughs> ya. Jadi itu salah satu kelemahan dari hand portion. Atau teman-teman bisa pakai alternatif pengolahan atau penyajian yang tadinya teman-teman biasa pakai goreng, sekarang teman-teman ubah ke bakar atau teman-teman panggang kayak gitu, ya. Kemudian e, teman-teman bisa juga dengan substitusi bahan makanan tertentu misalnya dari yang tadinya beras putih sekarang jadi beras merah itu boleh banget ya itu salah satu contoh non-tracking strategi teman-teman atau teman-teman boleh juga dengan mindful eating itu salah satu contoh tanpa teman, -teman nggak nggak perlu ngitung kalori tapi teman-teman lagi makan tuh teman-teman benar-benar mindful eating fokus dengan apa yang teman-teman makan atau teman-teman bisa kontrol porsi makanan bisa juga Uh, mengurangi kalori dari minuman yang tadinya sering minum minuman manis sekarang ganti dengan air putih atau teman-teman bisa pakai flexible dieting dengan prinsip 80 20 80 pola makannya sesuai dengan program diet 20-nya itu bebas ya atau teman-teman bisa bijak dalam memilih cemilan teman-teman paham prinsip volume eating atau teman-teman mengeliminasi sumber makanan yang memicu adiktif ya misalnya kayak gula garam. Nah, itu hal-hal lemak yang gurih guri teman-teman eliminasi seharian. Itu juga termasuk non tracking strategi. Oke, okay, so lanjut ya. Nah, inilah tips diet untuk pemula. Sebenarnya tips diet untuk pemula itu sudah disarankan dan sudah dibuat oleh yang namanya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, teman-teman. Ya, teman-teman bisa cek tumpeng gizi. Teman-teman bisa cek panduan piring makan dari Kemenkes, di mana setengah dari piring makan itu sayur-sayuran, seperempatnya itu adalah protein, seperempatnya lagi adalah karbohidrat. Udah ada sebenarnya tips diet untuk pemula yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana di tumpeng gizi juga dituliskan bahwa Uh, untuk karbohidratnya 3 sampai 4 porsi, tambah sayur-sayuran dan buah-buahan, kemudian untuk proteinnya 2 sampai 3 porsi, terus minimal 8 gelas sehari dan batasi garam, gula, dan minyak. Itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang buat, guys. Ya. Jadi uh, intinya sekarang adalah bagaimana teman-teman mau memulai aja dulu untuk mengatur pola makannya dan sekali lagi kurangi kalori, bukan makanan. Ya. Nah, part berikutnya adalah kalau udah diet, apakah perlu olahraga? Biasanya kan orang suka nanya gitu. Saya nggak bisa turun berat badan nih karena saya nggak sempat olahraga. Padahal faktanya adalah teman-teman tetap bisa turun berat badan tanpa teman-teman melakukan olahraga. Tapi, tapi teman-teman, kalau teman-teman melakukan olahraga, hasilnya akan jauh lebih maksimal dan jauh lebih optimal. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana tips buat saya bisa olahraga untuk pemula? Yang nomor satu yang paling penting adalah teman-teman harus punya jadwal. Teman-teman tentukan durasi olahraganya, kemudian jenis olahraganya apa, dan segala macamnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman tidak ada rencana, maka teman-teman tidak berencana dan tidak punya rencana untuk melakukan olahraga. Intinya, teman-teman buat dulu planning, dalam satu minggu itu olahraganya berapa kali, durasinya, berapa banyak. Kenapa? Karena Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pun udah bilang bahwa untuk olahraga itu disarankan 30 menit. Bahkan 150 menit seminggu itu udah bagus banget kata Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi kalau 150 menit dibagi 5 hari kurang lebih 30 menit sehari, teman-teman. Ya, itu yang disarankan oleh Kesehatan Republik Indonesia. Ya, teman-teman bisa pilih durasinya misalnya 10 menit atau 15 menit tiga kali sehari misalnya atau pagi pagi sehari besoknya sore dan segala macam sesuaikan dengan waktu yang teman-teman bisa lakukan tidak ada satupun waktu olahraga yang terbaik semua bisa dilakukan teman-teman mau pagi boleh teman-teman mau olahraga siang boleh teman-teman mau olahraga sore boleh teman-teman mau olahraga malam boleh boleh banget yang penting olahraga ya terus yang kedua adalah siapkan waktu khusus dan komit dengan jadwal yang sudah teman-teman tetapkan pilihlah jenis olahraga yang teman-teman udah mudah untuk melakukannya dan enggak terlalu butuh usaha lebih ya misalnya teman-teman hanya ada waktu 15 menit ya udah pilihlah jenis olahraga yang teman-teman bisa lakukan dalam waktu 15 menit let's say misalnya teman-teman jalan kaki atau teman-teman bodyweight training atau teman-teman boleh juga uh, zumba putar video di YouTube joget joget itu juga boleh banget ya terus yang berikutnya adalah uh, durasi komitmen kalau teman-teman ngerasa nggak asik olahraga sendirian teman-teman boleh pakai musik itu boleh banget Pilih musik yang update untuk menambah semangat dalam latihan. Terus detailnya jangan lupa teman-teman, kalau tadi kita bicara tentang food journaling, maka olahraga juga usahakan punya catatan, record. Supaya apa? Supaya teman-teman tahu progres program olahraga teman-teman. Catat hari ini olahraganya berapa menit, terus kalori yang terbakar. Kalau teman-teman punya jam yang buat untuk ngitung kalori, walaupun itu ada errornya, setidaknya teman-teman, bisa mempunyai data ya terus berapa durasinya dan berapa lama teman bisa catat teman-teman bisa juga posting ya terus baru terakhir adalah feedback minta pendapat atau feedback orang terdekat atau teman-teman bisa ajak latihan bersama untuk lebih bersemangat nah ini tips olahraga untuk pemula ya kemudian jenis-jenis olahraganya teman-teman boleh pilih apapun jenis olahraganya boleh banget boleh pilih yang fun robik Ya, misalnya kayak Miss Aerobik, moderate high impact, Zumba, hip hop dance, dan segala macamnya, atau teman-teman pilih olahraga yang basic form, di mana teman-teman uh, pilih functional training dan segala macamnya, atau mau HIT, high intensity, high intensity interval training, kayak tabata, seven minutes workout, banyak banget, atau teman-teman pilih resistant training, ya, angkat beban, gym, terus circuit training, atau mau yang moderate intensity banyak jenisnya teman-teman banyak banget pilihlah jenis olahraga yang teman-teman suka plus teman-teman bisa lakukan berulang-ulang karena banyak orang yang pilih jenis olahraga tuh ikut-ikutan ya padahal dia nggak suka olahraga itu dia ikut-ikutan jadinya ya nggak enjoy dengan olahraga yang dia lakukan nah itu adalah tips olahraga untuk pemula so sampai di sini kita uh, Tutup dengan informasi tentang intip kelas, ya. Tadi kan saya sudah jelasin tentang diet pemula itu seperti apa, kemudian olahraga untuk pemula itu seperti apa. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah fasilitas intip kelas, ah, bukan? Apakah fasilitas pengaturan pola makan dan olahraga ini itu juga diberikan di kelas diet yang kebetulan kami akan mulai buka? dan kami akan mulai lakukan itu di tanggal 25 Februari, teman-teman. So, buat teman-teman yang ini apaan sih tadi? Bingung banget penjelasannya dan segala macamnya. Nah, selama 10 hari ke depan itu akan ada edukasi uh, dan pendampingan buat teman-teman semua untuk bisa memahami dan membentuk kebiasaan baru dalam olahraga ataupun dalam pengaturan pola makan di intip kelas yang akan kita mulai tanggal 25 Februari, teman-teman. Nah, teman-teman semua yang saya mau kasih tahu adalah di intip kelas ini teman-teman uh, akan didampingi oleh para coach uh, yang akan selalu support teman-teman semua di mana mereka semua itu pernah berada di kondisi teman-teman sekarang let's say misalnya teman-teman sekarang berada dalam kondisi berat badan berlebih atau obesitas hampir semua bukan hampir semua semua yang akan mendampingi teman-teman itu by experience sama by knowledge itu pernah berada di posisi teman-teman. Mereka pernah berada di kondisi di mana mereka juga mengalami kelebihan berat badan. Mereka juga pernah mengalami kondisi di mana mereka berpetualang dalam program diet A, B, C, D, E. Ya, semua. Bahkan kita punya punya coach yang pernah cobain semua program diet. Wow. Ya kita juga pasti pernah merasakan hal seperti itu, kan teman-teman. Pernah merasakan Uh, sorry to say, desperate, frustasi dengan kondisi berat badan kita, atau kita pernah terjebak dengan yo yo diet dan masih banyak lagi. Termasuk saya teman-teman, saya juga pernah mengalami, mengalami hal itu dan istri saya juga pernah mengalami hal itu. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, kami berdua juga mantan peserta kelas diet. Nah, waktu itu saya berhasil menaikkan masa otot kurang lebih 11 kg sekarang kemudian istri saya berhasil menurunkan menurunkan berat badannya itu kurang lebih 11 kg after melahirkan. Hasil berbeda-beda tiap individu. Jadi intinya adalah kelas diet ini itu dibuat dan dirancang untuk membantu teman-teman dalam hal ini mengatasi dan membantu teman-teman untuk bisa langsing sama-sama tapi juga pinter sama-sama. Karena banyak orang di luar sana yang langsing, tapi mereka nggak tahu, dan mereka kurang paham. Yang mereka lakukan itu apa, dampaknya buat kesehatan itu apa. Nah, di kelas diet ini, teman-teman bukan hanya langsing, sama-sama, tapi juga teman-teman akan pinter, sama-sama. Kita akan belajar banyak tentang diet, kita akan belajar banyak tentang olahraga, dan hal-hal yang sangat relate terutama hoax hoax mengerikan sekali hoax hoax di luar sana guys tentang diet udah tahun 2022 aja masih makin canggih dari uh, hoax hoaxnya <laughs> ya dan kelas diet ini teman-teman itu tergabung dalam yang namanya komunitas premium coaching Indonesia udah terdaftar ada merek dagangnya teman-teman bisa searching merek dagangnya so secara legalitas insyaallah Allah uh, resmi ya teman-teman, jadi komunitasnya resmi dan teman-teman uh, akan masuk di komunitas premium coaching Indonesia nah berikutnya kelas dietnya itu dicatat teman-teman itu kelas dietnya 10 hari aja dan kita akan mulai nanti tanggal 25 Februari 25 Februari uh, kurang lebih tanggal hari Jumat ya Insya Allah Nah jadi masih ada waktu buat teman-teman Uh, lihat dulu penjelasan saya kira-kira is it worth it buat saya ikutan kelasnya oke okay? nah fasilitasnya banyak tapi kalau dirangkum secara global itu yang pertama teman-teman dapat fasilitas menu resep grocery list semuanya ada kemudian teman-teman akan dapat fasilitas workout ebook sama uh, workout virtual kemudian teman-teman akan dapat edukasi juga ilmu-ilmu kelas -ilmu, diet dan segala macamnya yang terakhir teman-teman akan dapat garansi nah untuk menu dan grocery listnya itu sangat-sangat mudah dibuat dan enak teman-teman teman-teman nggak perlu bingung lagi persiapan selama 10 hari persiapannya apa aja dan segala macamnya udah detail di 10 hari di e-book-nya udah ada di resepnya juga udah ada bahkan teman-teman buat teman-teman yang aduh nggak sempet masak nggak ada waktu buat masak dan segala macamnya teman-teman tetap akan ada informasi alternatif menu jika teman-teman nggak -teman bisa masak nggak ada waktu buat masak atau nggak punya alat masak ya jadi benar-benar support banget buat teman-teman yang pengen ngerasakan turun berat badan tuh dengan mudah ya berikutnya adalah Workout, workoutnya itu tersedia edukasi dan panduan juga ada e akan diberikan ke teman-teman. Workout virtual juga ada teman-teman, ya. Workout virtual nanti ada beberapa sesi workout itu uh, kita akan menggunakan bantuan dari para personal trainer ataupun dari coach-coach yang tersertifikasi uh, bisa teman-teman juga bisa dapetin banyak ilmu dari mereka, ya. Kemudian tenang aja diet uh, olahraga untuk pemulanya ini ini uh, cocok cocok banget untuk teman-teman yang nggak pernah olahraga atau yang jarang olahraga. Jadi nggak langsung yang levelnya tuh wow, level atas, teman-teman sulit mengikutinya. Enggak, justru gerakannya nanti sangat mudah, teman-teman enjoy banget. Bahkan teman-teman akan berpikiran bahwa ternyata untuk olahraga itu enggak harus yang uh, badannya kemana-mana. ya. <laughs> Bahkan dengan berdiri aja teman-teman sudah melakukan olahraga. Ada nanti penjelasannya dan ada gerakannya. Oke, okay? Itu untuk workout-nya, teman-teman. Kemudian Nah, pertanyaannya sekarang adalah kalau semua fasilitasnya udah bagus dan fasilitasnya udah wow, kira-kira apakah ada orang yang berhasil dalam program ini, ya? Nah, alhamdulillah masyaallah Allah, teman-teman, potensi turun berat badannya itu adalah 1 sampai 5 kilo atau 6 kilo. Atau rata-rata sekitar seperti teman-teman. Tapi hasil berbeda-beda tiap individu, ya. Dan banyak sekali, bukan banyak sekali, hampir semua para peserta itu happy karena ada grup support jadi, teman-teman, diet programnya itu nggak sendirian. Ada grup supportnya, ada teman-teman yang se dan semisi untuk bisa dapetin berat badan ideal sama-sama. Jadi, saling support ya. Kemudian, berikutnya adalah teman-teman akan didampingi dan juga bisa konsultasi plus komunikasi secara personal dengan para coachnya. Jadi, teman-teman, nggak nggak udahlah nggak sendirian. Ada teman-temannya semua, terus juga didampingi sama para coach yang akan ngebantu teman-teman dalam perjalanan program diet teman-teman. Ambil contoh misalnya ini saya bacakan, ada Kak Ratna total turun 3 kilo teman-teman, susut lingkar perut 6 cm, Masya Allah. Kesannya adalah dibimbing dan diajari pola makan dengan diet yang nggak nyiksa, dan nyata banget turun, meski saya sering ngelanggar, tapi tetap turun, coba saja saya tekun pasti sesuai target. Tambah semangat buat target BB ideal. Terima kasih banyak para coach atas ilmu, waktu, dan bimbingannya. Wah, Masya Allah. Saya baca tuh. ya. Atau juga dari Cut Karina, total turun 2 kilo. Susut lingkar perut 20 cm, guys. Wih, banyak banget. ya. Kesan selama program, dietnya menyenangkan, nggak bikin lapar. Kenyang pakai banget cuma turun 2 kilo, tapi kelihatan banget semua lingkar lengan, paha, perut menyusut drastis. Sampai kalau lihat di kaca masih nggak percaya. Wah, Masya Allah, tabar Allah. Makasih banget bantu dan bimbing selama 10 hari. Nah, itu. Nah, teman-teman juga bisa lihat bagaimana perubahan-perubahan transformasi dari teman-teman kita yang udah pernah dan sampai sekarang masih ikut program kelas dietnya. Masya Allah, tabar Allah. Ya. Ini turun Turun 2 kilo, turun 3 kilo, masya Allah tabarakallah. Cara gabungnya gimana? Kakak bisa kirim DM langsung ke Instagram ini, nanti akan uh, dijelaskan cara gabungnya seperti apa. Atau kakak bisa klik link di bio Instagram ini untuk bisa langsung menuju ke WhatsApp chatnya, ya. Buat teman-teman yang di Zoom, jelasin. Oke? Okay. Ini orang-orang yang udah berhasil, teman-teman, masya Allah tabarakallah, luar biasa. Uh, ini juga contoh menu makannya, masya Allah tabarakallah. Menu makannya ini masih boleh makan nasi, guys. Please, buat teman-teman yang diet gak boleh makan nasi, uh, guys, diet tuh boleh banget makan nasi, ya. Masih boleh makan nasi di program diet ini, teman-teman semua ya. Jadi kalau teman-teman mau ikutan program dietnya, boleh banget. Uh, cara gabungnya gimana, coach? Cara gabungnya adalah klik link di bio Instagram atau kirim DM nanti akan dijelasin. Oke, okay, ini teman-teman yang dari testimoni para peserta juga. Nah, masya Allah, tabarakallah. Ini juga dua orang yang selalu menjadi inspirasi kami semua, teman-teman. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang beranggapan bahwa udahlah, udah berumur gini, udah tua, gak apa-apa lah, berat badannya berlebih, gak apa-apa lah. Ini saya udah terima, nggak apa-apa lah. buat ini buat yang muda-muda aja, guys. Berat badan ideal, kesehatan kebugaran, itu hak semua orang. Mau dia wanita, mau dia laki-laki, mau dia uh, umurnya 50 tahun, mau dia umurnya 60 tahun, mau dia usianya remaja, mau dia anak gadis, perawan, ibu rumah tangga, wanita karir, semuanya berhak dapetin berat badan, badan ideal dan kesehatan. Jadi nggak ada satupun orang, kalau udah tua berarti nggak usah sehat. enggak Ini contohnya, teman-teman. Ibu iis usia 50 tahun, total langsingnya udah 20 kilo. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ibu Hani, usia 50 tahun, guys. Total langsing 15 kilo. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan kalau teman-teman mau tanyain, orang-orang yang sudah berumur 50 tahun ke atas, atau yang jelang 50 tahun, ibu-ibu jelita, ya atau ibu-ibu yang lolita, lolos 50 tahun, itu banyak banget yang udah berhasil. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, ikut kelas dietnya. So, pertanyaannya adalah, teman-teman kita ibu-ibu ini aja bisa dapetin hasil masa kita yang masih hmm, dalam tanda kutip muda ya harusnya bisa dapetin hasil yang lebih maksimal dan optimal oke okay. lanjut teman-teman nah sekarang kita coba hitung fasilitas kelasnya kalau teman-teman hitung average rata-rata di luaran sana teman-teman bisa banget dapat yang gratisan atau teman-teman bisa banget dapat yang mahal contohnya misalnya menu dan resep itu ada yang jual ada yang ikut pelatihan, bahkan ada yang ngasih gratis. Tapi rata-rata average kalau kita hitung, let's say 200 ribu, teman-teman. Ya. Kemudian, workout online, ada yang per sesi. Saya pernah tanya sama teman-teman saya yang personal trainer, itu biasanya per sesi berapa? Ada yang 50 ribu, ada yang 70 ribu, bahkan ada yang mahal juga, tergantung coachnya. Itu kurang lebih, let's say, rata-rata 150 ribu. Kalau teman-teman ikut seminar, webinar, edukasi, dan segala macamnya tentang diet, itu banyak, teman-teman. Ada yang gratis, ada yang berbayar juga. Dan itu rata-rata kurang lebih dua ribu. Tapi kalau teman-teman ikut webinar edukasi tentang diet, itu biasanya selesai webinar teman-teman nggak -teman boleh nggak bisa tanya-tanya lagi. Teman-teman kalau teman-teman bingung, teman-teman nggak -teman tahu mau tanya ke siapa, ya. Nah kalau eh, ada sarapan virtual dan segala macamnya, edukasi virtual sama itu kurang lebih 100 ribu. Bahkan ada juga yang konsultasi per sesi itu kurang lebih 100.000. Itu total biaya yang dikeluarin kurang lebih 850.000. Bisa aja lebih murah, bisa aja lebih mahal teman-teman. Ini adalah average estimasi rata-rata yang teman-teman harus keluarkan kurang lebih dengan fasilitas yang tadi saya jelaskan di awal. Tapi di kelas diet ini teman-teman cukup bayar 499 aja. 499.000, teman-teman udah include dapetin semua fasilitas kelas tersebut ya. Jadi Is it good? Is it too price? Apakah terlalu mahal? Apakah terlalu murah? Itu balik lagi ke teman-teman semua. Saya cuma kasih tahu fasilitasnya apa, harganya berapa. Silakan, teman-teman, kalau mau tertarik ikutan, langsung hubungi aja pengundang teman-teman atau teman-teman yang di Instagram. Teman-teman, boleh banget langsung. Uh, klik link di bio dan Japri kira-kira teman-teman mau ikutan atau belum mau ikutan ya. Nah ini teman-teman 499 teman-teman akan dapat fasilitas banyak sekali. Bahkan teman-teman bisa hemat kurang lebih 600 ribuan. Kenapa? Karena teman-teman akan dapat uh, support nutrisi yang bisa teman-teman uh, konsumsi selama 10 hari ke depan. Gratis. Gratis. Teman-teman 499 itu teman-teman bayar iuran kelas. ya yang lainnya teman-teman dapat gratis. Bahkan teman-teman semua yang harus teman-teman pahami di sini adalah untuk memulai dengan untuk mencapai goal itu ada yang namanya behavior. Kebiasaan-kebiasaan yang teman-teman lakukan. Ini misalnya mulai diet, ini targetnya turun 10 kilo, jaraknya ini itu ada yang namanya behavior, behavior yang harus teman-teman lakukan. Tetapi kadang kala terjadi yang namanya gap behavior atau biasa dikenal dengan intention behavior group. Maksudnya apa? intention behavior gap. Maksudnya apa? Maksudnya adalah teman-teman belum pernah melakukan kebiasaan tersebut, maka teman-teman butuh butuh yang namanya coaching, butuh yang namanya pendampingan, butuh yang namanya support agar teman-teman bisa step by step mencapai goal yang teman-teman pengenkan. Step by step, pelan-pelan berproses. Nah, itulah salah satu solusi yang diberikan dari yang namanya kelas diet ini, teman-teman. Ya, bagaimana teman-teman didampingi dalam pada saat titik memulai sampai teman-teman mencapai goals teman-teman dalam berat badan ideal. Nah, dan penutup terakhir adalah teman-teman mari kita pikirkan sama-sama dalam kelas diet ini ada yang namanya garansi. Garansinya apa? Garansinya adalah kalau teman-teman ikut dengan 499 Teman-teman turun berat badan, teman-teman happy, teman-teman sehat, teman-teman ngerasa uh, nyaman banget, yang happy dan nyaman semuanya, teman-teman yang rasain. Dengan 499. Tapi, kalau teman-teman udah bayar 499, teman-teman nggak turun berat badan, atau teman-teman nggak merasakan perubahan di lingkar tubuh teman-teman, maka 100% uang teman-teman kembaliin. Ayo. Kalau biasanya buah simalakama nggak makan mati, dimakan mati. Kalau ini adalah buah simalakamanya, kalau ikut turun berat badan happy, nggak ikut. Eh kalau ikut turun berat badan happy, kalau ikut nggak turun berat badan, uangnya dikembaliin. 100%. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa, ketentuannya apa akan dijelaskan nanti di kelas, teman, -teman. Ya. Tapi intinya itu adalah uh, informasi terakhir yang bisa saya berikan ke teman-teman semua. Kelas kita akan mulai di tanggal 25 Februari, Day one. ya. Silakan, teman-teman, japri aja pengundangnya. Kalau teman-teman mau ikutan, dan teman-teman bisa putus. By the way, buat teman-teman yang merayakan Idul Fitri, this is the best moment for start, teman-teman. Ini adalah waktu yang paling tepat, momentum tepat untuk teman-teman memulai perjalanan diet teman-teman sampai akhirnya teman-teman akan benar-benar fitri di hari yang fitri. Waduh. Penampilan mencengangkan, terjadi transformasi-transformasi berat badan, lingkar tubuh yang tadinya bingung dengan mencari baju XL, XXL sekarang malah bingung cari baju ukuran M, ukuran L. Kenapa? Karena teman-teman mulai dari sekarang Bayangin kalau Februari ini teman-teman mulai, Maret teman-teman jalanin, April, pas lebaran, teman-teman benar-benar suci, fitri, ya, insya Allah, dari secara amalan juga, secara fisik juga, insya Allah. Ya. Masya Allah. Allah. So, teman-teman, kami tunggu teman-teman uh, untuk ikutan di tanggal 25 Februari, day one, kelas diet online start. Guys, guys, ini kejutan ya. Kita akan ada yang namanya promo untuk kelas diet online ini. Silahkan tanya ke pengundangnya promonya apa. Promonya hanya berlaku sampai tanggal cantik 22.02.2022. Beh, promonya apa? Tanya ke coachnya ya teman-teman. Tanya ke pengundang teman-teman promonya apa? 22.02.2022. Pokoknya promonya itu hanya berlaku sampai tanggal 22 02 2022. Wah wow, keren juga tuh ya. Saya saya mulai harusnya kita mulai dietnya 2202 2022 tuh. <laughs> Oke okay, terima kasih teman-teman semua sudah hadir. Uh, nanti kita akan lanjut lagi. Buat teman-teman yang di zoom tunggu ada penjelasan lebih detailnya ya. Buat teman-teman yang di instagram terima kasih untuk sudah ha hadir. Kita akan ketemu lagi dan nextnya akan ada sesi live yang berkaitan dengan topik-topik diet dan olahraga lainnya. Kalau mau ikutan, silakan kirim uh, DM aja di Instagramnya atau klik link di bio-nya. Nanti teman-teman akan langsung menuju grup WhatsApp-nya. Oke, okay? bye-bye, terima kasih. Nih, buat teman-teman yang di Zoom, saya mau kasih tahu. Tadi kan uh, nye, berapa biaya untuk ikut program sekolah hari? Udah dijawab ya, Kak Dewi 499 itu udah hemat kurang lebih 600 ribuan karena selama program Dapat fasilitas plus juga gratis dapat satu kaleng shake ya saya nggak mau pakai nya nggak apa-apa karena nya gratis ya kalau nggak mau nggak apa-apa juga berarti nggak akan dikirim cukup bayar 499 aja oke okay. mau daftar deco silakan kak Yumi kalau mau daftar langsung hubungi pengundang kak Yumi kak Yumi dapat link zoom ini dari siapa kak Yumi hubungi dia ya terus kak Dewi juga kemana daftarnya daftarnya ke orang yang ngasih link zoom ini ke Kak Dewi. Ya, jadi Kak Dewi langsung tanya dia, aku mau ikutan dong, aku mau daftar. Berapa transfernya kemana? Silahkan tanya ke dia. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman semua bahwa stop recording dulu.